Solat itu suatu perbuatan yang menjaga kehidupan. Di situ letaknya lebih penting solat. Sebab dia yang menjaga kehidupan. Kehidupan kita, rumah tangga. Benar? Tapi ada yang tak menikah, tak kahwin. Elok ya? Pasal itu kehidupan, ada yang kahwin, ada yang tak kahwin. Ada yang ada yang tak kahwin, ada yang tak beranak. Ini kehidupan, mencari rezeki, beli rumah, beli kereta, bermasyarakat, bernegara. Cuma nak jaga supaya kehidupan ini dia mulia, maka dia perlu kepada kekuatan iman. Dan bermula iman tadi tuan-tuan, solat. Kita boleh tinggal sebahagian daripada kehidupan, maka minum bagi kita tinggal. Tapi kalau kita tinggal solat, maka rosak dan binasakan kehidupan. Sebab dia kekuatan. Ada yang kena jaga, tapi jaga untuk matlamat dia, iaitu kehidupan. Yang bagi kita, yang kita sebut sebelum ini, sudah. Mana? Sudahkah benda itu tertanam dalam diri kita? Buat saya sebulan dua kali lepas, sebut. Gimana pun? Islam. Islam. Sambil buat kerja, kita kena balik di Islam. Sambil buat shopping, kita kata Islam saja jalan saya. Saya benda itu betul-betul. Dia hidup di dalam diri kita. Saya, kita akan menghidupkannya, kita akan mempertahankannya, dan kita akan berkorbankan akan diri kita. Benda itu. Sebelum ni uluhiyah. Nampak? Dia saja yang berhak disembah. Yang ini rububiyah. Apa maknanya tuan-tuan? Kita nak bijak dan kita nak buat kesimpulan. Kesimpulannya kekuatan iman dan kemuliaan Islam. Rububiyah ialah mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam. Jazam apa? Sempurna. Bahawa pentadbiran dan pengurusan semua benda dan perkara di alam ini adalah di bawah tadbir dan urusan Allah Ta'ala tuan-tuan. Semua apa yang ada di tuan-tuan, yang berhak dan layak dan yang menentukannya Allah Ta'ala. Itu tuan-tuan konsep rububiyah. Jadi tak timbul lagi kita nak mengada-adakan sesuatu kecuali kita akan kembali pada dia dan menghidupkan kata-kata perintah-perintah. Sebab dia yang berkuasa, dialah yang apa menentukan akan pengurusan dan pentadbiran ya di atas apa dikata alam sekalian. Ya. Maka hal-hal dan keadaan seorang manusia yang berkaitan dengan hidup, mati, mulia, hina, rezeki, nikmat, rahmat, sakit, sehat dan lain-lainnya dalam semua urusan dan perbuatan mereka adalah tertakluk dalam pemerintah dan tadbir orang. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Dan tetapi kalau kita dengar sifat itu kita kata Iram. Iram dah apa? Kehendak dia. Nenek, dia yang berkuasa itu kudrah. Nenek. Dan kuasa dia itu dia jadikan sesuatu nenek, di atas Iram dah dia, kehendak dia. Itu yang kita dengar sifat 20 bukan satu-satu nak apa. Tapi nak letak sifat Allah Ta'ala yang dia itu dia berkuasa untuk apa saja, tapi dia menghidupkan kuasa dia dengan iradah dia, apa yang dia kendaki, bukan tiba-tiba. Ya, tapi ini dia ada kehendak Allah Ta'ala, barulah digunakan kuasa untuk melaksanakan. Jadi tak ada oh, ini bukan kehendak Allah dah. Ini tiba-tiba berlaku tanpa pengetahuan Allah dah. Semuanya di bawah pengetahuan dia, bermula kuasa dia dengan kehendak dia. Itu. Jadi apa-apa tuan-tuan hidup, mati, mulia, hina, dia semua ada bertakluk di bawah ketentuan Allah Ta'ala. Dia kata Allah sudah mengetahui. Jadi bila kita masuk ke perkara yang buruk, Allah tak tahu kan. Dia tahu dah benda ni akan kan. Cuma kita tak tahu. Maka kerana itu dia suruh kita ditunjuk jalan bagi kita, dan untuk kita memilih. Tapi dia tahu dah, ni gulungan akan pilih juga kesesatan. Macam apa? Baiklah, maksudnya dia tak cari kepahaman. Dia bagi dia lagi, pergi cari kepahaman. Tapi dengan kudrah dia, dengan kudrah dia kata ini, manusia diujuk dia, dia akan dapat kesesatan sebab dia tak ikut jalan. Allah dah mahu mengetahui dengan, tapi kita tak tahu. Ni kita berada di sini. Ada satu jalan juga untuk mencari jalan kemuliaan. Allah dah mahu, dia dah tahu dah di mana ujung kita. Kita tak tahu di mana kita nak kemuliaan. Duduklah dia akan jalan kemuliaan. Ini kan tak? Tiba-tiba kita pergi
pilih jalan yang mengosongkan. Ya kan? Maksud, inilah dia pilihan kita. Saya ada terhadap. Tapi Allah dan kahudah. Tak bisa lagi beritahu kita juga hari dia. Kalau kita sampai ujung, surga dalam tak kita. Tapi tak berkuasa, tak bijaksana Allah Ta'ala. Itu benda ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentadbir langit dan bumi dan yang memiliki alam ini, mentadbir alam seluruhnya dengan bersedia dan tidak ditolong anak-anak. Yang Ta'ala lebih nasib. Dia bersedia, dia tidak memerlukan. Itu. Maksudnya dia kata, mutlak. Dia yang maha agung dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Maka dia tidak berkehendak. Ya, dan atas sesuatu dia dengan sendiri. Nah, ini adalah jadi tak ada lah Allah Ta'ala yang kata bermula kepada Tuhan melainkan dia, dialah yang mengurus dan mentadbir. Ini perkara yang perlu tanya bagi keyakinan. Ini benda yang kita yakin dan percaya. Kerana sesuatu kemuliaan yang hidup, dia berasaskan daripada yakin dan percaya. Dan semua tuan-tuan, yakin dan percaya, iman ni maknanya yakin dan percaya. Dia ulang, yakin dan percaya. Tapi semua orang dia kata yakin dan percaya. Cuma bukti dia apa? Kalau sana-sana kita bukti, tak juga. Sebab dia ada pernah abang ni sahabat Nabi salah. Dia kata dia di atas keimanan. Dia ada hari ni dia di atas keimanan. Maka Nabi tanya. Nabi kata, "Ujur ma'la takul. Fa'inna li kulli syai'in haqqun qadr." Maknanya setiap sesuatu itu dia bisa ada kebenarannya. Bukan itu sedap cakapnya. Ya, maka utama hati waktu iman ni. Apa kebenaran iman kamu? Dia kata iman. Ya, apa kebenaran? Maknanya kita tahu, yakin dan percaya. Tapi apa kebenaran dia? Sebab kebenaran itulah yang akan menghidupkan kebenaran. Kalau tidak diangkat kebenaran, maka yang dihidupkan adalah kebatilan. Maka sesuatu itu mesti benar. Iman kena benar, Islam kena benar, ilmu kena benar, amal kena benar, ikhlas kena benar, kitab kena benar. Hasil yang bangun ini keluar arahan. Satu kitab tu, kitab yang dah lama dibaca, baru dia keluar arahan. Kitab ni dari baca. Pada dia adalah kitab yang benar. Dia rasa tak benar, dia baca. Itu dia punya pendapat tu kan. Dia sebelum ni dulu dia baca dia dah tidak pun biar dia tak ada dalam orang kata perbincangan dia sana sampai kepada ada keputusan tak dibenarkan baca kitab tu. Kamu ni kita baca tak nampak lagi ambil tak pun baik. Ini benar. Jadi iman-iman itu dia ada yakin dan buka apa pergi bermula dalam kata yang lalu sebut pada yang nombor satu yang mesti Islam. Dalam Islam itulah kehidupan kita. Jadi beriman dan dengan Islam, beriman. Semua orang kata beriman. Cuma sekarang ni apa bukti? Itu yang kita kata, orang yang yakin percaya, dia mesti duduknya akan tiga pembuktian. Itu saya kata. Kalau tuan-tuan nak puluh, boleh. Syaratnya jangan ada tentang prinsip-prinsip yang ada dalam Quran dan juga dalam Sunnah Nabi SAW. Yang pertama, yakin dan percaya membawa kepada seseorang itu dia menghidupkan keyakinan. Tengoklah. Saya yakin. Buktinya saya menghidupkannya. Itu benda dia. Bukti dia kan. Saya yakin. Tapi tak hidupkan dia. Jadi apa makna yakin tadi? Ni. Jadi beriman dengan Islam. Yakin dan percaya dengan Islam. Buktinya hidup saya ni telah dari Islam. Tapi ada satu juga dalam keadaan kita tak nak nyaman. Bagaikan ini dasar selagi iman ini tak dimengertikan dengan sepenuh pengertian dan tak dihidupkan di hati dengan kebenaran. Habis puluh kita macam ini pun dia tak jadi. Sebab kekuatan itu duduk padanya iaitu iman, iaitu yakin dan percaya yang ianya akan dihidupkan dengan nama kata dengan kerelaan, dengan pengorbanan dan dengan segala kendak-kendak. Ini. Tapi kita tak ada dalam konteks iman kalau tidak sempurna, iman yang tidak datangkan kekuatan. Nanti lah. Allah cakap senang. Allah. Dia kata memang. Tapi orang yang dia percaya, Masya Allah, ini jalan saya. Masya Allah, ini yang saya kena hidupkan. Masya Allah, inilah dia kehidupan.
bayangkan dan percaya. Dan ini itu yang pertama. Tapi yang ini itu yang kata yang mendedahkan orang tadi, yakin dan percaya. Kan? Kamu beriman dan tidak beriman dalam Islam kehidupan kita termasuk memelihara orang. Maka kamu yang mendedahkan orang, kamu yakin dan percaya kan? Dan yakin percaya. Mungkin orang yakin dan percaya mungkinnya dia menghidupkannya. Kalau dia yakin dan percaya kemuliaan memelihara orang, dia jaga orang dia, karena dia yakin, dia buktikan. Dan bukan awak saja orang yang yakin percaya, dia tidak membohongi satu sama lain. Suami tak bohong isteri, isteri tak bohong suami. Sebab dia duduk di atas keyakinan, membohong itu akan membawa kepada kerosakan. Maka dia tidak akan melakukannya. Dia akan bercakap benar. Dia menghidupkan keyakinan dia. Bercakap benar itu Allah akan muliakan kita. Maka dia sentiasa bercakap benar. Iman. Enak. Kemudian dia akan mempertahankan iman. Sebab kita tak tahu bagaimana iman beriman berbandingan rububiyah atau ini. Benar, bahawa Allah Ta'ala dia yang berkuasa. Saya benar-benar beriman. Maka mananya, apa buktinya? Segala kehidupan saya ditentukan oleh apa yang ditentukan atas saya. Ini benar atau tidak? Kata Allah dia yang berkuasa. Tak keluar nanti, tak boleh saya, tak boleh. Benar, maka kita mudah-mudah nasabah. Undang-undang manusia. Manusia ada kuasa kan? Manusia itu buat macam-macam. Saya tak tahu betul tak betul. Datang seorang perempuan. Buat saya, Ustaz. Ayah pin dah mati. Betul tak? Ada juga. Tak boleh. Buat saya ingat dia tak mati sebab dia kerja lagi sendiri. Ya. Tak mati lah dia. Mati juga. Udah siapa nak ambil-ambil kerja lagi. Ni orang ini yang kita nak bersandarkan kemuliaan. Tak ada. Dia mati dalam keadaan ini. Tapi pasal apa? Pasal keyakinan dalam hal ini, malam ini kita yakin dengan sebenarnya keyakinan Allah lah dia Tuhan yang berkuasa mengurus dan mentadbir. Maka buktinya, bagaimana ini saya hidup saya jaga apa, bagaimana Allah nak kita urus dan tadbir kehidupan kita. Dan dia jawab pemudah kan, Islam. Islam itu lah jalan dia. Makin wajah kami dirinya hadupan. Fitrat Allah. Ini ketetapan Allah. Dia manusia kena hidup di atasnya. Allah yang mencipta, dia sediakan Islam supaya manusia hidupkan Islam supaya manusia mulia. Tapi bila tinggi Islam itu yang jadi hina. Dan baik yang kedua tuan-tuan, yang ketiga, yang kedua. Pada ini kita nak balik anak kata isteri. Isteri, marilah kita benar-benar yakin dan percaya. Yang pertama kita hidup dan keyakinan kita. Kedua, kita mempertahankan keyakinan. Maka saya yakin tuan-tuan, kehidupan rumah tangga ini terbina dengan kasih sayang. Maka saya ajak isteri saya, mari kita hidupkan keluarga kita dengan kasih sayang. Nah, pasal dengan keyakinan itu kita akan hidup. Kalau tidak tuan-tuan, mula kata kasih, mula kata sayang, belakang, benci. Dia tak jadi. Dan dia orang yang yakin dia mempertahankannya. Orang kata Islam tak sesuai dengan yang aku ni. Islam itulah dia sebenar-benar kehidupan bagi manusia. Maka dia akan pertahankan dia. Sebab dia akan dia hidupkan keyakinan dan dia pertahankannya. Jadi kita hari ini kalau beriman tapi tak hidupkannya, macam mana kita nak pertahankannya? Dan akhirnya yang kita tak hidupkan itu, yang kita kata yakin tak hidup, akhirnya bukan kita pertahankannya. Kita pula persoalkan. Bolehkah? Tak boleh. Islam tak boleh. Masyarakat menemu. Ini tuan-tuan, pasal nak cerita tentang rububiyah, cerita benda-benda lain tuan-tuan. Kekuatan juga apa? Iman. Nah, dan iman itu duduk di hati. Jadi itu yang dia kata, hendaklah kamu jaga hati-hati kamu. Bagaimana kita nak jaga hati kita? Letak di situ keimanan dan hidupkanlah keimanan. Jadi kalau kita tahu benda itu tuan-tuan, apa yang kita buat, ia menjurus kepada itu. Yang kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Untuk apa? InsyaAllah malam ini kita tahu. Dianya untuk meletakkan keimanan. Dan dianya untuk menghidupkan keimanan. Itu juga dia. Dan bila Allah beri menghidupkan keyakinan. Solat untuk apa? Meletakkan keimanan. Menghidupkan keimanan. Jadi kita tahu tanya. Kita tahu tujuan dan maksud. Ini tak ada solat Allah. Bapak salam. Lepas itu baik. Tak.
Allah memberi peringatan dengan amalan. Fawailu lil musallin. Celaka dan berakui bagi orang-orang yang solat. An solat yang sahut. Atas solat dia bermula daripada awal sampai sudah. Kenapa? Dan dia bagi berita gembira untuk seseorang itu mencapai kejayaan dan kemuliaan. Qadar ablahal mu'minun alladina fi tadi'an mimpi dalam solat bermula dari awal sampai sudah dia dalam keadaan khusyuk. Kenapa? Jadi kita tahu solat ini bukan sekadar perintah untuk kita buat sebagai tanda kita kita hamba dia. Dan sebagai hamba dia kena yakin dan percaya perbuatan itu ada sebenarnya satu kekuatan untuk kita disediakan oleh Allah Taala. Nah, macam kita yakin kan? Ada ente kita tu pembuat dia kata kena jaga menyayang. Kita kena yakin jaga menyayang itu akan membuatkan ente kita prestasi dia cemerlang. Dah dan kena yakin kita jaga. Begitulah solat. Dia lah yang menjaga hati-hati kita dengan kemuliaan. Maka jaga solat. Sebab mawaqar bil qalb wa sadaqul amal. Kemuliaan di hati mulialah pada amalan. Tapi kalau hati itu rosak, rosaklah pada kehidupan. Nah, tuan-tuan berlaku soalan tolong tanya bagi kita tak akan jadi tuan-tuan saya nak cakap macam mana. Dia dapat pemahaman itu tak akan datang dengan sekadar mendengar. Tuan-tuan yang tak faham pun tanya, tapi jangan kata faham. Kau dah tanya, buat-buat tak faham. Diberi jawapan, orang yang tak faham yang ada, dia boleh faham. Tumpang tuan-tuan dakwah. Pada dakwah bukan rupanya tuan berkata, masalah saya di sini ni macam ni, macam ni. Tak apa, saya nak tanya ustaz. Tumpang tuan-tuan dakwah. Dia pun tanya, dia tahu dah. Maka bila saya jawab, kalau tak betul, dia boleh membetulkan. Kenapa? Tapi bila jawab tu sama-sama betul, dia bersyukur. Sebab orang lain dapat dengar yang pernah melakukannya, dia boleh membetulkan. Macam semalam tuan-tuan. Kita bawa anak kita ke masjid, tuan-tuan. Malam masjid, tuan-tuan. Nah, eloklah tu. Tapi dia jaga adab. Dia perhatikan budak ni bila bapa semayang dia pergi depan, pergi belakang, pergi celah sana, pergi celah ni. Menyedaknya, dia kata, apa, mana apa, apa, mana apa. Dia duduk di tengah-tengah orang. Dia tahu apa benda tu tak itu. Dia tanya. Dia tanya apa? Dia tanya. Tapi lah. Tapi adab dia jaga lah. Sebab di mana kita boleh kawal anak kita. Sehingga tak ganggu orang jemaah yang lain. Maka, bawa kan. Enak cuma kita kena jaga juga hak-hak orang lain. Kita kena hidup ni bukan hak kita dengan Nabi. Oh, saya nak nak. Ada hak orang lain. Itu yang kata hubungan sesama manusia. Kenapa? Kalau kita kena duduk kat tiang ni, jangan bergerak. Nak bergerak solat, selesai solat nanti, apa nak kan? Kalau dia bergerak, lepas ni apa tak boleh. Dan dia duduk situ. Sila buat. Kenapa? Ada-ada kesucian kebersihan itu kena buat. Tapi nak cerita ganggu, yang banyak. Ya lah, kita solat, kita biar orang kerja. Kita baca bahawa anak itu adalah mulia, betul? Tapi kita tak jaga anak. Kita tak dapat kemuliaan. Dan dia tak pun, ni bawa anak biar. Ayah orang yang berkata-kata. Kan jadi rosak hubungan sesama manusia. Ni tak? Jadi, dia tahu, dia tanya. Tapi dia tak kami tahu. Dan dia orang Allah, dia tahu, tanya pula ya. Tapi dakwah dia. Supaya dia dijawab, orang lain yang buat silap itu akan tahu. Kenapa? Pasti kita nampak tu lah dalam kehidupan kita di sini, di sana kita nampak. Di mana kelemahan dia. Macam mana kita nak perbaikinya. Kita nak tegur dan dia tak mau terima. Kita bawa di sini. Kita bawa di sini, kita letak kesalahan dan kesilapan. Kita cari jawapan kemuliaan. Tanya tuan-tuan, saya nak kata apa lagi kan? Tak boleh tuan-tuan, dia tak akan sampai. Mengaji ini kena sentiasa mencari pemahaman. Kepahaman itu dari masyarakat Nabi SAW. Mereka kalau nak tahu, dia tanya. Tapi yang diberikan nanti kita jangan tak tanya lebih-lebih kan? Nanti takut jadi sesuatu yang diwajibkan. Tak tahan, ya? Tanya dengan. Nama? Tanya tuan-tuan. Ada suatu? Tak ada dulu. Ni kan? Masa dia nak semua tuan. Masa saya dapat takut tak? Buat konten malam ini, tanya tak apa? Tak ada dulu. Tak ada dulu. Kata susah. Baik tak apa? Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentadbir langit dan bumi tuan-tuan ya, dan yang memiliki alam ini pertamanya dia yang memiliki, dia yang mencipta. Kalau kereta tu
penciptanya, dia yang berhak dan berkuasa atas pembuatan itu. Ya tak, aku kerja yang dikeluarkannya, dia boleh tak, dia punya panduan dia, dia boleh tak syarat-syarat dia, tak. Maksudnya dia yang punya, maka dia yang berkuasa, dia yang mengetahui ciptaan dia. Manusia yang tuan yang penuh dengan lemah, ini Allah Ta'ala. Kita cerita tentang Tuhan yang memang dia menguasai segala-galanya. Maka lebih-lebih dia lah, yang dia yang memiliki, maka dia lah yang mentadbir dengan segala kemuliaan dia. Tapi balikkan dia lah. Saya cakap dengan semangat pun, tapi takkan dapat kecuali yakin. Itulah dia. Itulah Allah Ta'ala yang saya kenal. So, perempuan banyak tuan-tuan. Dia kata, Islam is everything to me. Orang nak pergi menteri kau. Ya, saya pun hape memang. Ya nak hape apa dia cakap tentang. Tak salah. Tuan-tuan betul-betul. Ya nak. Masih tak buat menteri, jangan cakap menteri. Tapi dia kata, Islam ada segala-galanya bagiku. Saya kenal Allah. Dia kata begitu dengan tuan-tuan. Saya kenal Allah Ta'ala itu. Dia kenal dengan apa? Syahadah. Zat, hidup, ciptaan. Saya kenal Islam. Tuan-tuan, kita kenal Islam. Tuan-tuan. Dan dia kata, kali itu saya sanggup berkorban hidup saya ni kerana Allah untuk Islam. Nah, padahal kata Allah terima Islam itu kemuliaan. Itu orang yang baru terima. Tapi dia terima dengan kepahaman, bermula dengan keyakinan. Kita terima sejak dari ibu-ibu lagi keluar-keluar persoalan ini. Kita yakin tak? Nah, pasal ini dah bunyi dah. Saya bukan pilih Islam. Sekarang saya nak keluar pilih Islam. Pasal marah. Dah bunyi ya. Pasal, pasal dia tak duduk atas yang lain. Dia duduk di atas. Mewarisi daripada berada. Gulungan orang dia, orang bapa dia. Ini tidak, bukan satu kekuatan. Itu yang kita takut. Itu yang hari ini tuan ramai orang yang dia kata beriman. Tapi iman dia bukan di atas kekuatan. Maka dia warisi Islam dalam keadaan yang tidak. Tidak sempurna tuan-tuan. Nah, ini yang dilawan, dikentang habis. Ya, ni tuan-tuan. Ya, baik. Ni tuan-tuan, dia bermula dengan akidah. Akidah dia tuan, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan. Pasal apa dia tadi? Pasal kita duduk di atas iman. Iman ini yang akan memelihara ilmu ini. Dan, jadi kalau kita tak duduk di atas iman tuan-tuan, kita tak jadi. Dan selagi mana kita duduk di atas iman, semua jadi mudah belaka. Pasal kalau tuan-tuan beriman pada Allah Ta'ala dalam keadaan benar, maka saya timbul benar kan? Suami muliakan isteri. Selesai masalah. Tak ada timbul lagi apa-apa persoalan. Kecuali dia keluar, dia muliakan suami. Sebab iman dia. Isteri tema'atlah suami. Isteri segera tema'at suami. Bila iman dia iman yang benar. Dia benar-benar yakin dan percaya. Itu kemuliaan. Allah perintah. Dan itulah dia ketaatannya. Maka keluar banyak dia ketaat. Tapi tidak ada dasar iman, macam-macam yang timbul. Alah, suami saya tetap betul lah. Macam-macam. Ada di bayar kebab lagi kita penuh orang yang tak selesai. Banyak ustaz datang menceritakan tentang timbul Islam. Cerita tentang kemuliaan kehidupan. Tak selesai. Sebab dia bermula dengan keyakinan yang sempurna. Qalilan ma'atashkur. Ada sedikit tuan-tuan. Allah Ta'ala yang sebutkan saya. Saya baca dan memperingatkan diri saya dan tuan-tuan. Allah kata sedikit. Mana? Takutlah kita. Kerana takut kita tak tergulung dalam keinginan yang sedikit. Maka dengan sebab takut tadi, kita berusaha untuk berada di atas jalan menuju kepada keinginan yang sedikit. Tapi dia cakap juga, Allah Ta'ala beritahu juga, qalilan ma tadhakkarun. Punca dia ialah hanya sedikit yang dia memikirkan dan dia menggunakan akalnya. Yang banyaknya, dia tunduk akal dia pada kehendak nafsu. Mana? Itu yang kata dunia-dunia-dunia kan? Dunia. Sebab akal yang waras ini, dia tunduk kepada nafsu. Akhirnya akal yang tak dapat berfikir dengan kemuliaan. Maka jadilah kerosakan. Ya, dan pecah amanahnya, rasuahnya, ya, dan penyelilingannya, pengubahan wangnya, macam-macam. Ya, bapak, nafsu yang menguasai akal. Akal kalau dia tidak dikuasai kan dia boleh benda ni tak elok, benda ni dewasa, benda ni adalah sesuatu yang haram. Tapi pada bila dia tunduk pada nafsu, maka semua itu dia lupakan kecuali dia buat benda-benda yang mengosokkan. Nah, ya. Baik. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 dan surah Al-Jaziyah ayat 56 dinyatakan
Dia ada urusan mencipta sekian makhluk dan urusan pemerintahan dan juga pentadbiran langit dan bumi ada tertentu bagi Allah Taala juga. Itu yang kita baca dalam Al-A'raf. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Baca ayat itu saja. Masih kita baca nak bincang kita nak sampai kepada hakikat dia, kebenaran dia. Maka di sana dia kata ingatlah. Ingatlah. Allah kepadanya jualah tertentu urusan menciptakan akan segala makhluk dan urusan pemerintahan. Lahu bagi dia al-khalqu apa yang dicipta wal-amru dan segala tentang dan perintah dia. Tapi kita tahu tentang ayat di dalam Tadabbur. Tadabbur mari kita faham dari sekali untuk faham. Faham. Nah, itu yang penting. Maka tabarakallah. Maha suci Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Yang ditulis ini Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbir sekalian alam. Kita lahu bagi dia. Kemudian daripadanya jariah kata walillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka bagi Allah jualah tertentu segala puji. Tuhan yang mentadbirkan langit dan Tuhan yang mentadbirkan bumi, Tuhan sekalian alam. Mana kekuatan itu lah. Yakin dan percaya. Yang ini yakin dia pada Al-Quran. Kena beriman dan betul-betul dengan Al-Quran. Yakin dan percaya sehingga dia mempercayai segala kandungan Al-Quran. Dia fahami akan kandungan Al-Quran. Dia hidupkan akan peraturan Al-Quran. Itu beriman. Lagi sekali kekuatannya beriman. Kalau baca dengan lagu-lagu dia, dia suka, dia seronok orang puji dia. Sedap betul lagu dia. Awak tak tanya besok, so kamu baca yang berapa lagu? Tak ada tentang. Adakah kamu menghidupkan perintahku? Sedangkan aku telah turunkan wahyuku padanya. Apa? Mubarakun. Tapi lihat dambal ayati wa liyata zakara. Tak ada semua yang berkata. Boleh tentang. Tapi dahulukan yang dahulu, baru di kemudian. Kan yang kemudian, setelah kamu menghidupkannya, bagi menunjukkan betapa cintanya kamu kepada Al-Quran dengan ayat-ayat yang suci tadi, maka kamu nyanyi. Nyanyi dengan melakukannya, mengikut makna ayat. Yang kita minta Allah zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Apa tu? Dia bukan suruh kita baca kalimah. Dia suruh kita, dia peringatkan kita ke mana saja kamu pergi. Benda yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia, yang mesti kamu ingat dari Tuhan. Kita meninggalkan suami kita. Kita meninggalkan suami kita untuk tempat kita. Benda yang paling tinggi kamu kena ingat dalam perjalanan dan ketika kamu dalam tempat kerja boleh dari Tuhan. Tapi dia tak ingat dari Tuhan melainkan Allah. Ini Allah dari Tuhan melainkan dia. Dia memerintahkan kita untuk jaga maruah dan kehormatan suami kita. Apa? Kalau tidak, dia tak jadi. Itu yang pergi ke pejabat. Dia tak ingat dari Tuhan melainkan Allah. Dengan urusan tentang biaran ada milik dia, maka dia telefon buat abang. Bila suami dia telefon, abang, bila kita ke pejabat, bos saya itu ketua saya. Di rumah, abang buat apa? Ni macam masa tak ingat ni. Ada. Carrier woman. Masa dia mementingkan carrier, maka dia digelap carrier woman. Maka dia kata, abang, dia tak kerja, jangan ganggu. Paling penting bagi saya, saya nak jadi sebagai ketua pengawal. Dan nak jadi carrier woman, kata susah dia nak naik. Pada saya juga, kalau nak kata carrier woman, beli balikan tua, letak carrier kat belakang, duduk belakang, kita pun bawa dia pergi mata-mata. Carrier woman, tak? Tapi itu lah. La ilaha illallah bukan atas kalimah tapi atas menghidupkan pengertian. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulia tak? Mulia. Syaratnya kamu mensucikan Allah. Sebab kalau nak sebut subhanallah, orang kafir boleh sebut. Dia bagi salam ke dia kan? Mulia tak? Tak mulia. Bila mulia? Bila dia menyatakannya dengan penuh kesedaran, dengan keikhlasan. Nampak tak? Sebab kita hari ini tu ramai kita lari hari Jumaat bukan main juga gila penuh mikir dan tak ada sebab dia sekadar menghidupkan kalimah, dia tak menghidupkan erti dan maksud kalimah itu menunjukkan ya baik itu ayat yang contoh daripada ayat apa Al-A'raf dan surah Jasiyah yang menyatakan bahawa urusan segala apa ni urusan adalah milik Allah Ta'ala. Dan dalam surah Al-An'am ayat 14 diterangkan Allah Subhanahu wa taala selain daripada mencipta langit dan bumi, ia juga memberi makan, bukan diberi makan kerana itu halallah. Dia bukan macam makhluk juga, dia tidak menyerupai makhluk juga. Itu kena faham, itu yang kata sifat hukum juga. Dia tidak menyerupai benda baru, makhluk semua benda baru. Maka dia memberi, dia kan mencipta dan rezeki adalah pemberian dia. Kita pernah dengar kisah kata minta supaya dia diberi kuasa untuk memberi makan. Kata tiba-tiba nak bagi makan ikan di laut pun tak ada. Kata ini belum lagi makhluk-makhluk lain kan. Kata sedangkan Allah Ta'ala bila dia yang maha berkuasa, satu masa tuan-tuan semua makhluknya mendapat makan rezeki. Kita nak pergi dulu, siapa nak bagi dulu kan. Kalau kita dapat pejabat dah dibagi kita kuasa, beri mereka rezeki, kita kena tengok siapa dulu, buat dulu kan. Allah sebentar semua dapat. Teman bahagian masing-masing, itu contoh Allah, itu kuasa dia, itu keadilan dia. Jangan persoalkan kecuali kita bersyukur sebab dia berdiri tolak daripada keimanan kudrah irada. Dia hidup dengan itu benda ni ya. Baik, surah Al-Imran yang kita nak ambil cuma daripada mengenal mengenai hukum iman. Hukum yang bukan. Tapi iman tu kena letak ni. Maksudnya hukum-hukum tu kalau tak hukum tak jadi iman. Iman tu kalau tak hukum, kalau kita sebut kita hukum pun dia tak mendatangkan kekuatan. Surah Al-Imran ayat 6 menegaskan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa pemerintahan yang berkuasa memberi sesuatu pemerintahan kepada dia. Sesiapa yang dikehendakinya dan mengambilnya kembali daripada sesiapa yang dikehendakinya. Dan dia juga kuasa memuliakan dan menghinakan sesiapa yang dikehendaki. Itu Allah Ta'ala. Yang kita takut sangat dengan manusia ni macam mana? Dia berkumpulkan dana. Apa dia kata? Katakanlah wahai orang-orang benar, kita kena kata tentang apa yang kita nak kata. Ini ada Allahumma malikal mulk. Kita kena kata jumpa kawan-kawan kamu tahu dah Allah Ta'ala yang mempunyai kuasa pemerintah. Dia suruh
tegak ke tegul. Saya tak tahu semua tuan. Saya bunyi tengah-tengah berbunyi tegul. Hendaklah kita nyatakan. Kerana ia berfikir tolak kepada iman. Kul huwallah mu'ahad. Baik, maka kita berkeluar atas nama iman. Kita berkata Allah mu'ahad. Kita tak kata kul. Kul itu perintah daripada Allah. Yang disuruh kita kata ialah Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Huwa Allah mu'ahad. Balik rumah isteri. Tujuan
penting. Keredaan Allah Ta'ala, tuan-tuan, ada satu jalan dia, iaitu Islam. Nak reda Allah, Islam. Menikah kahwin, nak Allah reda, Islam. Mencari rezeki, nak Allah reda, Islam. Cuma Islam tadi, untuk menghidupkannya, kekuatan dia, iman. Kita ulang, kena ulang. Tuan, ini dia kekuatan kita, cuma takwa, takwa diulang-ulang. Apa pengertian takwa? Kita faham daripada takwa tu. Cuba kita cuba tanya dan kita jawab. Apa yang kita faham dengan sifat takwa? Ittaqullah. Ittaqullah haqqa qatil. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa ittaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Pasal perlu kali ni sebut. Banyak ayat-ayat ni saya ambil satu ayat ni. Pasal perlu tu. Hai orang beriman, bertakwalah. Perhatikan apa yang kamu sediakan untuk hari akhirat. Bertakwalah. Minta kuat yang menyesal. Tetapi yang terpaham daripada ketakuan itu, apa dia kan? Takuan itu satu sifat yang mengikat iman dan Islam. Kenapa? Sebab apa? Sebab takwa ini daripada iman, takwa ini menghidupkan Islam. Bukan saja-saja, tapi carilah iman yang pasti.
syahadah. Benar. Dia kata dah orang putih, orang putih tuan. Dia tak percaya, memang suka sangat mendengar kemuliaan yang Allah beri kepada mereka-mereka yang sebelum daripada dia ada orang-orang yang kumpul dan ikat, orang yang mempersekutukan Allah. Sedangkan kita bila ada daya orang yang telah menyangkakan keesaan Allah. Tapi saya juga tengok kerana dia jauh lebih mulia daripada saya. Sebab bila Allah beri tuan. Dia dalam keadaan hidup tuan dan percaya dengan agama. Walaupun mak bapak dia sikit, mak bapak dia sendiri kata benda-benda ni sekadar kehidupan, don't believe ini. Dia mak bapak Kristian cakap dengan anak dia tak percaya. Mana mak bapak dia iman dia tak betul kena. Pasal kalau iman yang betul dia pertahankan. Jadi anak dia kata dia pun besar tanpa pegangan. Tak ada agama, tak ada Tuhan. Tapi bila Allah berkendak, satu tahun tu dia didatangi dengan macam-macam musibah. Bila ditimpa musibah kesedihan demi kesedihan, dan sampai ke peringkat tuan-tuan, dia ada anjing dia mati pun dia rasa tuan sedih. Bila Allah berkendak, maka dia mula bertanya, what is the purpose of life? Apa tujuan hidup? Kita mengenal apa tujuan hidup? Apa tujuan hidup kita tuan? Tapi kan diri penopo. Maka ayat dia wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah, kamu butuh rahmatmu lagi. Khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah, tak takwa juga. Dan dia tak itu kan. Bila dia tak bulat kerana dia tak jawapan, maka dia cari dalam agama Kristian tak jumpa, dalam agama Hindu tak jumpa. Sambil dia tanya kawan, kenalan dia yang beragama Hindu tu, dia tanya kepada kawan dia tu. Dia nak tanya tentang Tuhan Hindu. Dia kata kenapa Tuhan Hindu kepala gajah? Dia pun sebutlah nama Tuhannya, tapi kepala gajah, dia kata dia tak tahu sebab. Maka dia pun kata kalau macam itu kenapa tak letak kepala limau lebih cantik? Sebab tu boleh tengok bukan saya cakap. Tapi saya senyum seorang tu tak ada tak. Pasal benda tu lah tuan-tuan, dipenerai dan persendirikan Tuhan buatan manusia. Allah Ta'ala yang kita tak nampak ada, tak ada. Kecuali kita membesarkan keagungan dia. Sebab kita lihat dengan penciptaan dia. Dia cari langkah menghidup budak semua tak jumpa. Dia mula kecewa. Tapi dia nak juga jawapan. Dia mengadu pada kawan dia, seorang Kristian dulu. Dia kata, saya cari the purpose of life dalam semua agama yang dia tahu. Dia pergi merantau, tapi dia kecewa tak jumpa. Kawan dia kata, betul ke kamu dah cari dalam semua agama? Dia kata, betul. Cuba kau sebut. Dia sebut. Sampai dia tak titik. Dia kata, mana kamu tak cari habis lagi. Kamu tak cari dalam Islam. Itu orang Kristian dia. Dia nasihat kawan dia yang nak cari kebenaran. Dia Kristian. Dia kata, tak jumpa dalam Kristian. Tak apa. Apa dia dah lagi kamu cari? Boleh. Dia kata, ada satu lagi, Islam. Kita yang dah hilang ni, ada kita suruh cari Islam. Tak ada lagi, kita sendiri yang nak cari. Itu masalah. Dia pun kata, Islam bukan agama. Islam kehidupan yang membawa kepada keganasan dan juga kehancuran. Oh, dia mula dia cakap tuan-tuan. Tapi kalau hati dia sudah dihidupkan tuan-tuan, dia tak mampu untuk menipu diri dia sendiri. Akhirnya dia berjalan menuju kemiskinan. Nah, cukup 4 bulan tuan-tuan. Dia kata inilah dia kehidupan yang aku cari, yang jelas tentang tujuan hidup kita. Tapi aku tak puas hati. Aku nak bukti. Dia nak bukti. Maka malam tu dia buka tingkap dia, dia buka, dia pasang lilin, dia buka Quran juga. Ini semua dia tempat benda mulia. Dia buka tingkap tengah malam, dia pasang lilin, dia buka Quran. Dia kata, Tuhan, kalau kamu betul-betul wujud, kamu tunjuk bukti pada aku. Kecil jadilah, tapi tanda dan bukti kau ada. Bila kau tunjuk, aku terjun masuk Islam. Dia tunggu tak ada. Tak ada. Dia kecewa. Satu jam dulu kecewa. Dia pasang lilin. Dia pun fikir-fikir, dia kata, oh, mungkin Tuhan akan sibuk. Maka kita bagi peluang itu. Dia padam balik lampu, dia buka balik dekat, dia pasang balik lilin, dia buka balik Quran. Dia kata, God, I know now that you are busy just now, I'm giving you a second chance. Ni peluang kau yang kedua. Tunjuk walaupun sedikit, tak ada bukti. Saya terima Islam. Maksudnya, dia cari benda yang bukan yang ada dah. Tak ada. Dia pun kecewa, dia buka lampu, dia dalam keadaan kecewa. Hati dia tentangin untuk baca Quran. Pada muka surat yang dia buka, maksud ayat yang pertama yang dia baca, kamu nak cari tanda dan bukti, lihatlah di sekeliling kamu. Semua ada tanda dan bukti akan dibuktikan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin. Tapi dia boleh tak apa? Dia baca ayat tu, dia boleh.
dia buka pada ayatnya menunjukkan jalan untuk kami melihat bukti-bukti. Dia terus ke masjid mengucapkan syahadah dulu. Nampak? Tujuan. Itu yang kata ilmu tauhid pasti jadi keraguan. Dengan apa syahadah? Apa dia tengok dalam langit hari-hari? Ulang, langit jadi berpihak keluar daripada hujan. Lah bumi luas terpencang, kering gontang. Akhirnya dia dibasahi dengan hujan menjadi subur, keluar daripada tanam-tanaman dan pokok-pokok yang mengeluarkan buah-buahan dan hasilnya menjadi rezeki kepada makhluk yang diciptanya. Masya Allah. Bukan lagi dalam bumi ya. Dengar kematian, Masya Allah, kebesaran Allah Ta'ala. Dia tengok kehidupan, Masya Allah, kebesaran Allah Ta'ala. Ni syahadah. Bukan mengucap, tapi penyaksian untuk menyatakan tentang keagungan Allah. Di situ duduknya iman yang tiada keraguan. Mana? Dia pasti melalui apa yang dia lihat, dia pasti itu amalan. Mula kafir, tapi mereka yakin dengan Islam, mereka sanggup berkorban. Sebab syahadah mereka benar. Kita tak bersyahadah yang benar. Kita terima Islam di rumah bapa kita dan kita tak mahu memperbetul dan memperkukuhkan syahadah. Ngaji dia ilmu tauhid, kita baca segala bacaan yang ada, tapi kita tak faham. Dia yang membawa kita untuk sentiasa dalam keadaan bersyahadah, menyaksikan akan ciptaan Allah Ta'ala yang maha agung. Wallahu a'lam. Wakhtilafil laili wan nahar. Peralihan malam dan siang, apa tu? Tu kuasa kebesaran Allah Ta'ala dalam menguruskan mentadbir. Sunnah. Dia kata lakana bihima ayat pengilta Allah alam kasadaka. Kalau ada Tuhan lain selain Allah di langit dan di bumi, akan hancurlah, akan binasun. Ada binasun tak? Tak binasun. Syahadah, Tuhan, syahadah. Baru yang terlepas dari syahadah itu, dia kata ya Allah ladina amanu uzikullah. Ingat Allah. Pada ingat itu, tuan-tuan, ialah untuk menghidupkan yang kita dah yakin. Bahkan ibu Allah, 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 Allah. Tuhan itu kan. Bukan saja saja. Dan bila kita membenarkannya, Allah menghidupkan dia. InsyaAllah, tuan-tuan. Ya? Baik. Maka di sana disebut, ya, ya. Yang kelapan, yang akhir sekali, surah Al-Baqarah ayat 4 menjelaskan semua pembahagian dan juga peruntukan makanan yang ditentukan kepada setiap manusia adalah ditadbir Allah Ta'ala. Nah itu dia, ya, bagaimana manusia melihat kepada makanannya, bagaimana kami mentadbirnya. Bal yang zuril insan ila ta'ami. Surah itu, surah Al-Baqarah ayat 4. Firman-firman Allah Ta'ala yang menegaskan dalam ini ada di bawah takbir dan urusan pemerintahan Allah, pemerintahan Allah, termasuk dalam dia menyediakan rezeki. Dan maksudnya kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Nampak juga, insyaAllah itu dia apa ditandang tauhid rububiyah. Yang sebelum ini uluhiyah asma wa sifat, sekarang kita gabungkan kedua-duanya untuk menyempurnakan apa dia akidah tauhid kita, yang padanya dia iman yang pasti dan padanya yang pasti tadi hidup berterusan. Nah, jangan kita sekadar dalam tempat ini memang dengan otomatiknya la ilaha illallah la ilaha illallah. Masalahnya tuan-tuan, keluar dari surah ini, adakah la ilaha illallah itu hidup dalam diri? Jumpa kawan kita share, ada Tuhan melainkan Allah, tapi kita tak sebut benda ini tak? Saya ingat bila kita tak biasa menyebutkannya, orang boleh memperdayakan kita. Tak sesuai Islam ni, kita bukan dia. Sebab kita tak biasa untuk menghidupkannya dalam diri kita, hati kita. Itu masalah. Tuan-tuan, orang tanya saya. Ustaz, saya dari imam, saya khusyuk. Saya solat sendirian, saya khusyuk. Tapi saya jadi makmum, tak khusyuk. Pasal apa? Saya tak tahu pasal dia bagi SMS juga. Aku penyegat pemandu dengan nak kata perempuan, tak perempuan, laki lah. Tapi pemandu pribadi. Saya pun kata susah saya nak jawab. Ya tak? Sebab saya tak boleh tanya pasal apa kamu jadi imam. Kamu khusyuk, jadi makmum tak khusyuk. Buat jadi imam ni ada blok ke kan? Tapi kena ingat macam khusyuk ini bukan kerana seorang, bukan kerana dia dibentuk. Tapi khusyuk ni datang daripada hati yang hadir. Hati yang hadir itulah yang membawa dimengertikan sebagai ihsan. Ihsan itu ialah hati yang hidup, hati yang hadir. Dan hati yang hadir
maksudnya setiap perbuatan dia, hati dia hadir mengetahui tentang kelebihan dan kekuatan. Setiap bacaan, hatinya hadir mengetahui dan memahami akan maksud dan juga itu hadir juga. Itu yang khusus tadi. Tapi kita tak ada, kita sekadar baca. Bila baca tuan-tuan, baca kepala dia, kita tak ada apa-apa sebab hati itu tak hadir. Dia hadir bila kita dalam keadaan sedar. Dan bila kita, macam kita tegur, kita merayu, merayu, tolonglah, tolonglah. Bila kita minta tolong, dia hadir di hati kita. Dia benar-benar mengharapkan. Dan bila kita merayu, dia keluar, tuan-tuan. Suatu keadaan yang mendatangkan simpati kepada orang yang dengar. Pasal dia khusyuk. Pasal apa khusyuk? Sebab dia kata dalam keadaan hati yang hadir. Dia kalau hati itu hadir, tak timbul dah. Imam khusyuk, bersendirian khusyuk, makmum tak khusyuk, tak ada. Selagi mana hati itu hadir, kamu duduk seorang ke, duduk tak pening berjemaah ke, sama ada imam ke, akan makmum ke, khusyuk akan terus. Kenapa? Cuma nak tanya daripada ini dua SMP, ada yang minta apa siapa masalah. Atau kita boleh jawab secara lebih khusus tak? Cuma dialognya lah, dia bersemuka supaya dia tahu sebenar-benarnya apa dia yang ketidakfahaman atau kekeliruan yang ada pada diri seseorang. Termasuk diri saya itu kan, sebab saya bukan boleh jawab semua. Tapi mengetahui, baru boleh saya cari. Kenapa? Itu benda ini. InsyaAllah, Allah Allah Allah. Ada soalan? Bismillah, saya nak balik, saya nak ada program di Serdang. Dekat Serdang. Dekatnya, saya nak ada program juga. Ya, ada. Apa ni, ada soalan dengan? Sebelum Bismillah, kita bertutup. Tanya, dan jawab. Tuan-tuan tanya, tuan-tuan jawab. Maksudnya, tuan-tuan bagi saya tanya, saya jawab. Ada apa soalan? Apa dia tuan-tuan? Iman. Islam. Baru kita pergi kepada Tauhid, Uluhiyah, Rububiyah, Asma wa Sifat dan seterusnya. Ya tak? Tak salah pun sebab dalam kita mencari ilmu tuan-tuan, dia tak terbatas. Tanya tentang apa yang dia kata. Tak habis dia kata sekali. Dia menyeluruh. Dia kata tentang kekuatan iman. Dan dia kata tentang kemuliaan Islam. Jadi bila kita tanya, mesti ada kaitan dengan iman dan wajib ada kaitan dengan Islam. Tanya. Kata dia tak perlu ada pertanyaan tuan-tuan. Dia tak. Tunggu tak kena yang dua orang tadi mula saya. Betul? Dia tak buat hati. Okey. Tapi tuan-tuan, apa dia kata? Bersatulah untuk melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Apa? Pergi mana-mana. Yang ini, dia kata dia, dia sudah ada, dia suruh kita bersatu. Tapi dia tak syarat untuk berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang itu kita tak ada, itulah wa atasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita pegang itu kan sebab dia orang yang mulia yang berpegang dengan panduan Al-Quran seperti mana yang diajak Nabi SAW. Kata, I read the Quran many times. I not found any that aku tidak show that kita boleh tawassul dengan orang misalnya. And I've gone through a lot of Nabi punya hadis. Tapi I've not read one. Ada satu pun yang berkenaan dengan ini. Tapi Allah, Tuhan yang maha berkuasa, dia suruh minta dengan dia. Macam mana kita minta nak minta dengan perantaraan? Oh, dia tak dengar. Tapi kata kita yakin dan percaya. Betul tak? Ya tak? Minta Allah. Ya tak? Pasti dia akan mengumpulkan. Yang kita kata melalui Tok Syahri, melalui wali. Mana ada? Ada Al-Quran? Tak ada? Ada Al-Quran? Tak ada? Oh, dia mulia. Dia mulia. Oh, wahi. Kemuliaan itu di sisi Allah Ta'ala. Tapi kita, kita nak minta. Minta kepada Allah Ta'ala. Ia kena budu, ia kena kain. Engkau kami sebab, engkau tempat kami minta pertolongan. Minta lah dengan dia kan? Ya Allah, ini hamba pun yang kerdil. Berilah kami kemuliaan dengan kekuatan yang kita. Ini melalui sekolah, melalui sekolah hati yang kata, bila orang yang menyesalkan. Semoga Allah pihak kita. Ya, hanya dengan. Baik ada tak salah dalam tadi. Semua nak balik awal dulu. Ada perlu dah hidup. Jadi tak apa dah. Wabahu alam bisyarat. Semoga Allah memudahkan untuk menjalani urusan kehidupan kita ini dengan segala perintah yang telah ditetapkan pada kita. Sebahagian perintah merupakan kekuatan dan sebahagian perintah merupakan kemuliaan. Bermula dengan kekuatan, baru kita akan memperolehi kemuliaan. Alhamdulillah, syaitan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina ila
silatul mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berterusan kami pohon padamu. Tuhan yang maha kuasa untuk sentiasa memustajabkan doa-doa kami, memperkenankan permintaan-permintaan kami, dan sentiasa mendatangkan pertolongan dalam kehidupan kami yang penuh dengan fitnah dan ujian ini. Karena hanya dengan pertolonganmu saja, ya Allah, kami manusia yang beriman akan mencapai kemenangan di dunia yang sementara dan kebahagiaan yang kekal selama-lamanya dalam kehidupan akhirat. Ya Allah, berilah kami kekuatan pada iman-iman kami untuk kami menghidupkan Islam dalam kehidupan yang sempurna yang Engkau perintahkan kepada kami, agar kami mencapai kemuliaan daripadanya seperti mana yang Engkau janjikan kepada